Stingray Farm atau peternakan pari. Bisa dibilang, nah ini kita jalan-jalan, mungkin biar teman-teman ada bayangan pengen bikin Stingray Farm ya kan di Lindo. Nah ini buat motivasi, buat gambaran kurang lebih kayak gimana. Kita lihat yuk, kita jalan-jalan. Galaxy dan Devon itu BD Galaxy banyak Galaxy di sini. Nah ini kalau yang itu sisa filternya. Jadi kalau di sini bikinnya sisa filter air jatuh. Ini cuma pakai bayongin sama apa ini? Stone. Batu bata merah coy. Cuma begini doang. Dan ini outdoor ya. Ini makanya agak berlumut. Tapi hasilnya the best. Ya begini lah. Macem-macem. Banyak yang pakai filter. Masing-masing punya ciri khas. Ada yang pakai filter ya. Mungkin di daerahnya dia butuh naikin pH dia pakai koral atau kita biasa bilang karang jahe ya. Nah ada yang filternya cuma pakai karang jahe, ada yang pakai karang jahe sama Kaltner's, ada juga yang dia ini cuma pakai Bioring. Masing-masing, yang penting intinya kita bisa jaga air kita, kita tahu air kita kayak gimana, kita bisa explore lebih dalam tentang air kita. Yang penting ikan nyaman, ikan sehat. Balik lagi, semua ikan nyaman, air. Kenapa? Karena airnya bagus. Jadi buat teman-teman yang mau belajar breeding nanti ke depannya, mau tahu breeding itu kayak apa sih, pengen coba-coba, pengen bikin kolam ya, kurang lebih sebenarnya nggak butuh tempat yang gede, cuma minimum air tingginya 80-an, 80 sentian minimum. 70-80 oke. Nah, minimum 70-80, di bawah itu nggak bisa. Rata-rata yang udah gue pernah tahu ya. Nah, terus kolamnya nggak perlu gede-gede, tapi kita harus pikirin mau berapa biangan yang kita masukin di situ. Terus misalkan kita beli kecil, kita taruh misalkan 8. Kita harus pikirin ketika dia membesar tuh masih muat nggak itu kolam. Jadi bukan seberapa penting besar kolam yang kita punya, tapi kalian harus tahu maksimum kapasitas dari kolam atau pond yang kalian milikin. Jadi itulah kunci-kunci supaya breedingnya itu bagus. Terus udah gitu air jangan lupa dijaga, makan juga harus rutin. Udah pasti punya produksi lah anaknya nanti, pasti dia akan apa ya, hamil yang betinanya itu ya. Begitulah teman-teman ya, mungkin ini saya hanya berbagi
sedikit banyak tentang breeding pari. Saya tadi kunjungin ke beberapa farm, saya rangkum dalam video ini. Ini teman-teman bisa ya ngebayangin lah gimana kira-kira kalau pengen punya farm di Indonesia. Saya yakin suatu saat kita pasti bisa juga kayak orang-orang, kita bisa ngebidding singkai sendiri. Oke, teman-teman, sampai sini aja perjalanan kita. Buat teman-teman jangan lupa kalau suka dengan video ini di like, di subscribe. Baik, kita terus mengembangkan diri, dan kalau bisa kasih ide-ide mau bahas apa sih nggak apa-apa, taruh di komen kita, terus kita explore lebih dalam lagi. Oke teman-teman, wahai sobat Amisku, sampai ketemu lagi. Salam Amis, bye-bye.